aktivis, ada buruh, dosen, seniman, para pekerja, bahkan
ada pekerja yang apa yang harusnya dia bekerja di kantor karena merasa harus mewakili juga, dia izin setengah hari untuk bisa hadir di sini. Nah, terkait dengan apa yang ingin kami sampaikan, beberapa teman yang hadir di sini juga akan menyatakan apa pernyataannya yang mungkin akan disampaikan oleh Ibu Helga di depan, dan kemudian ada Ibu Hayat. Beliau nanti akan menyampaikan apa yang niat dan keinginan kami sampai di sini. Terima kasih. Mungkin kita bisa memenuhi ini juga apa permintaannya Ibu Sekjen untuk memperkenalkan diri satu-satu. Saya bekerja di kantor yang tadi dimaksud Mbak Evi, saya cuti setengah hari untuk hadir di sini. Nama saya Rara, saya dari Param, Pemberdayaan Rakyat Miskin, Komunitas Kuningan. Saya Susan, saya dari PBHI, Perlindungan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia. Saya Nur Arsono dari Maiten. Saya Kabo Pijan, sama kayak Dila, izin juga setengah hari dari kantor. Nama saya Soraya Oktaviani, saya ibu rumah tangga dan juga aktivis perempuan yang peduli terhadap kesehatan dan reproduksi, hak kesehatan reproduksi perempuan. Saya Lili Purba, saya bekas komisioner Komnas Perempuan dan sekarang sebagai expert untuk gender. Saya Hartoyo, saya kerja untuk isu kebebasan beragama dan isu gender dan seksualitas. Tapi nanti mungkin saya butuh jawaban Bu Erlinda. Jadi saya mau, kami kemarin ini diterima sama militer. Jadi saya butuh minta klarifikasi kenapa kami diterima oleh militer. Saya Christine Siaan, saya relawan di isu HIV/AIDS. Saya Uli dari LBH PIN Jakarta. Saya Siti Mazuma dari LBH PIN Jakarta. Saya Jana Maria Prabadani, saya pekerja kantor dan juga praktisi psikologi. Oke, teman-teman semua di sini, terima kasih untuk pertemuannya. Dan mungkin tadi ada pertanyaan dari Mas Hartoyo. Mas Hartoyo, mungkin nanti dijawab sama Ibu Kepala Sekretariat, beliau itu siapa? Terima kasih. Ini tadi yang terima itu Pak Jun. Itu sebetulnya keamanan pada saat KPI berdiri itu sudah menjadi keamanan di KPI sini. Dan dia apa ya, pas pampres atau pas pampres ya? Dia sebetulnya satuan tugasnya di pas pampres. Dan tidak ada maksud apa-apa mas ya. Tidak ada maksud untuk mengintimidasi karena militer sebenarnya. Sebetulnya kita juga sudah bekerja sama dengan Polsek Menteng. Kalau ada apa-apa kita biasanya ke Polsek Menteng kepolisian. Nah ini mungkin tadi kebetulan pas kesini sekalian mungkin ya. Jadi tadi saya sampai ketawa juga dengan sorry aku nggak mikir sama sekali ya. Jadi memang pada saat KPI berdiri dia sudah menjadi keamanannya yang melatih satpam kita yang ada tiga orang itu, ada satpam dari tiga orang itu. Nah itu dia keamanan di sini dari awal KPI berdiri. Tapi tadi kita nggak ada yang nada keras, tapi bapak itu sudah nada keras duluan, nada tinggi duluan bu. Gitu. Kita sopan-sopan aja kok datangnya. Iya. Oke, kita mau kalau gitu saya mohon maaf deh kalau memang dia agak keras ya dalam penerimaan tadi. Karena tadi katanya minta 10 orang, 20 orang gitu ya. Enggak, kita minta 10 sampai 20 orang. Daripada mau gitu. Mereka minta dia minta kita.
Tadi kan pada saat lapor ke saya, Bu, ini maunya 20 orang, terus saya langsung keluar itu tadi. Tadinya saya lagi ngatur strateginya anak buah yang mengenai keuangan, sebetulnya saya sebagai bicara mengenai keuangan juga kan. Terus saya keluar, nah itu karena dia bilang, Bu, mintanya 20 ini nggak bisa lagi apa-apa, Pak. Ya, sudah saya keluar. Jadi saya mohon maaf kalau memang ada yang tidak berkenan ya karena penerimaannya tadi kebetulan ada keamanannya, ada kepala keamanan yang datang terus menerima Bapak Ibu sekalian itu hadir di sini ya. Itu kepala keamanan Pak John ya. Dia yang melatih satpam kita selama ini ya. Dan penanggung jawabnya bagaimana menjawab keamanan di sini. Terima kasih. Jadi itu sebenarnya ya. Kita jadi tanda tanya karena itu dianggap kita sebagai seolah-olah sebagai apa, orang yang ingin apa mengganggu keamanan. Iya. Nah, dasarnya itu yang kami terima, pesan itulah yang kami terima. Nah, ya. Artinya saya kira ini kan tidak menutup kemungkinan teman-teman juga sering berdiskusi kalau toh mekanisme SOP-nya seperti itu. Saya kira yang kita perlu pertanyakan apakah SOP-nya seperti itu, karena ini kan lembaga yang kita coba apa sama-sama bangun agar ini adalah masyarakat, karena melindungi perempuan, hak anak. Atau kalau kemudian penerimaannya itu militer, pesannya kita seolah-olah mengganggu stabilitas. Nah, itu satu. Yang kedua, dilihat dari fungsi dan tugas juga tidak ada relevansinya ini. Kalau Pak Polisi mungkin bisa jadi menjaga keamanan, tapi kalau militer kan, nah ini yang lembur saya ini masukkan aja SOP-nya ini harus ditinjau kembali. Terima kasih atas masukannya Pak, karena memang tidak ada SOP khusus ya. Untuk itu. Ya, selama ini saya belum bikin SOP untuk itu ya, untuk penerimaan harus abelian terima untuk kepala keamanan ini kita memang tidak punya SOP untuk itu, ya. Kebetulan sebetulnya kalau permasalahan seperti ini sebetulnya tidak perlu untuk keamanan itu. Tapi yang biasanya itu kalau perebutan kuasa asu ya kan itu biasanya juga kita kerjasamanya dengan polisi ya, tidak dengan ABRI. Jadi memang ya ini SOP-nya memang belum ada. Saya belum bikin SOP. Selama saya di sini, saya 2 tahun di sini belum bikin SOP untuk pertemuan seperti ini, penerimaannya seperti apa. Memang tidak ada SOP-nya karena ini jarang terjadi ya, jadi ya memang belum ada SOP untuk itu. Kami mohon maaf sekali lagi kalau memang penerimaan kami kurang baik ya. Terima kasih. Mungkin bisa diterusin perkenalannya biar kebetulan memang kami di sini kepala dari security-nya itu berasal dari tentara dan ada juga beberapa polisi begitu, dan memang karena beliau juga menanyakan apakah ada surat masuk, kebetulan tadi pegawai di bawah sekretariat mengatakan belum ada surat masuk gitu, dan setelah kita cross check ternyata tadi saya sudah tanya kepada Pak Ketua di AM, ternyata Mas Satrio mengirimkan email ya, by email. Jadi itu yang terjadi miskomunikasi karena memang secara undangan itu tidak hadir. SOP yang ada di sini kalau belum ada ada permintaan ataupun surat masuk bahwa ada hadir hari ini siapa dan bagaimana, memang seperti itu ya. Saya harap itu jadi permasalahan yang berkelanjutan karena pastinya teman-teman yang hadir di sini juga ingin segera menyampaikan beberapa hal keterkaitan dengan apa yang ingin disampaikan. Mungkin seperti yang disebutkan tadi Bu Evi, kalau Bu Helga ya yang akan menjelaskan. Iya Pak, Helga saya langsung saja. Beberapa waktu yang lalu di Metro Realitas terus terang saya nggak menontonnya sendiri karena lalu keesokan harinya atau beberapa waktu setelahnya ini di posting di sosial media dan kok saya rame gitu diikut sertakan di dalam muatan-muatan atau tak di sosial media itu kaget memang sebenarnya gitu, karena
kalau saya terlepas dari topik apa yang sedang disampaikan, tapi pada saat Ibu Erni menyebutkan persoalan tentang aborsi aman dengan membawa korban pemerkosaan, gesturnya sangat kami sayangkan, nggak patut gitu. Gesturnya ada tertawaan yang kami anggap mengejek korban pemerkosaan, ya. Isu pemerkosaan ini kan bukan isu yang sederhana. Pemerkosaan adalah kejahatan kemanusiaan, mengingat trauma jangka panjang yang harus kami tanggung. Saya bilang kami karena saya survivor kekerasan seksual. Trauma kan nggak bisa dipulihkan. Yang bisa dipulihkan itu adalah kita disuruh melatih efek traumanya. Ya, bahwa ketika dalam keadaan sangat tertekan, ada banyak masalah, efek trauma itu bisa datang kembali. Saya aja udah terapi, tapi kalau banyak masalah yang datang terus-terusan, akhirnya efek traumanya akan timbul. Lalu saya dihubungi beberapa korban kekerasan seksual yang sedang saya tangani. Wah, kok kayak gitu sih? Mungkin mereka lihat dari wall atau ini saya gitu. Kok kayak gitu sih, Mbak? Kok Mbak gak protes? Oh ya, kita sedang mencari formula cara yang tidak membabi buta. Karena begini, tidak secara kelembagaan saya pikir, ya. Ibu Erlin sebagai pejabat publik yang kami sangat hormati, berada di lembaga yang juga menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia. Kami sangat menyayangkan Ibu mempertontonkan gestur atau sikap saat berbicara tentang korban pemerkosaan itu dengan cara tertawa, dan tertawanya bukan tertawa yang menurut kami itu tertawa yang sangat mengejek gitu. Kalau bahasa daerahnya kayak ngenyek gitu loh. Mungkin ini dilakukan acara tengah malam, tapi betapa viral efeknya ke orang-orang yang pernah mengalami itu luar biasa. Sama halnya ketika Bapak Hakim Dami melakukan ejekan terhadap isu pemerkosaan. Sebagai lembaga yang membawahi isu hak anak, ya, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia juga, kami sangat menyayangkan bahwa itu dilakukan di depan media, pada media massa yang akan ditonton secara luas oleh masyarakat, ya. Bahkan ada usulan permintaan dikriminalkan segala macam, padahal begini. Yang saya tahu sih prosedurnya nggak semudah itu. Tapi terlepas persoalan topik yang saat itu, ini kan berkali-kali terjadi sebenarnya, gitu ya. Ada beberapa pernyataan gitu loh yang seperti di kasus CIS juga, gitu ya. Ibu bilang KPAI menef lalu datang ke sana bajunya kok pakai tank top segala macam, ada yang pakai celana pendek. Di kasus Simon juga pembicaraannya ada yang diarahkan ke hal-hal yang gaib. Kita minta tolong bahwa gestur dari mulai bahasa, gestur seorang pejabat publik itu kan menjadi panutan publik. Dia akan secara luas menggiring opini. Itu yang buat saya pribadi, kenapa saya mendukung kawan-kawan yang ada di sini menjadi terganggu. Kebetulan sebenarnya banyak hal yang harus saya bicarakan, tapi sebenarnya membuat blank karena mungkin nggak objektif karena saya juga survivor di sini, gitu ya. Poin-poin yang mau akan kita sampaikan nanti disampaikan oleh kawan Ayah. Silahkan kalau saya, yang dari saya mungkin itu aja dulu. Terima kasih. Kenapa kita ngurus ini sudah dijelaskan oleh Bu Helga, dan sebenarnya ada beberapa hal yang kami rasa patut kami sampaikan di sini. Saya lihat wawancara Ibu Elinda di Metro TV. Dan pada saat itu saya berpikir bahwa Ibu Elinda sebagai seorang tokoh masyarakat yang bekerja di
sebuah institusi negara yang mengurus tentang hak asasi anak dan juga anak-anak perempuan yang entah mengalami kekerasan secara fisik, seksual, verbal, ya. Kami melihat ini sebagai dari wawancara itu bahwa ada beberapa hal yang tidak tepat. Pertama, analisis Ibu Elinda terhadap quote bahwa undang-undang PP nomor 16 tahun 2014 PP nomor 61 tahun 2014 ini ayat 32 ya, itu akan digunakan bisa digunakan oleh pihak-pihak yang yang nantinya akan menyalahgunakan ayat itu. Contohnya seperti misalnya perempuan yang melakukan hubungan bebas dan hanya hamil dan aborsi saja seperti itu. Nah, hal ini saya pikir analisa sangat tidak dalam, karena kalau kita bicara tentang kesehatan reproduksi, ini kan juga turunan dari undang-undang kesehatan reproduksi nomor berapa itu. Dan itu kita bicara soal prosedur prosedur aborsi yang aman, bersih, yang nantinya akan menguntungkan tapi memberikan pilihan kepada perempuan untuk mendapatkan prosedur itu. Dan ketika Ibu Elinda mengatakan bahwa undang-undang ini ada kemungkinan besar digunakan oleh orang yang mau menyalahgunakan itu persepsinya kepada orang lain itu akan sangat orang-orang awam itu akan sangat, oh ya, kita tidak perlu undang-undang aborsi ini. Padahal intinya adalah undang-undang aborsi ini memberikan kesempatan kepada perempuan korban pemerkosaan yang memang memilih untuk tidak melanjutkan benih dari pemerkosa untuk mendapatkan prosedur yang tepat gitu, secara dalam hal kedokteran seperti itu. Yang terjadi saat ini adalah di Indonesia itu banyak sekali klinik-klinik yang tidak aman, yang ilegal, yang digunakan oleh banyak sekali perempuan. Kita tidak bicara bahwa saya sangat menyayangkan ketika berbicara bahwa prosedur ini akan disalahgunakan, dan itu bagi kami itu sangat kami sayangkan gitu. Dan ini akan memberikan saya ulang lagi, pandangan yang salah gitu. Nah, seperti itu. Dan yang kedua, kita bicara juga ada quote lagi bahwa sebagai anggota KPAI, Ibu Elinda mengatakan bahwa hak anak untuk hidup itu juga harus diberikan pada saat mereka masih fetus dalam rahim. Dan kita juga banyak sekali di sini kawan-kawan yang mendampingi korban pemerkosaan yang itu anak-anak di bawah umur 11 tahun, 13 tahun yang bisa hamil gitu loh kalau mereka diperkosa seperti itu. Dan bagaimana Ibu Elinda bisa menyambungkannya itu bahwa kita juga PP ini juga bisa memberikan hak pilihan terhadap anak-anak ini gitu. Dan kita juga bicara soal kriminalisasi terhadap perempuan yang melakukan aborsi. Dan ini juga salah kaprah menurut saya, karena kenapa perempuannya yang harus dikriminalisasi jika dia melakukan proses aborsi itu gitu. Dan PP ini bisa memberikan kekuatan terhadap perempuan yang memang diperkosa gitu loh, yang diperkosa, yang mau aborsi. Nanti kalau misalnya mereka diperkosa dan hamil dan mereka melakukan aborsi tanpa ada undang-undang yang mendukung mereka, itu mereka bisa dikriminalisasi, dan itu dijadikan pernyataan di dalam wawancara itu. Dan
dan apa? Oke, okay. Itu apa dari apa yang menjadi diskusi kami kemarin. Dan saya akan membacakan pernyataan sikap kami. Dan nanti bisa kita diskusikan kembali. Pernyataan sikap masyarakat peduli hak perempuan dan anak meminta pertanggungjawaban KPAI atas sikap sekretaris KPAI. Pemerkosaan merupakan tindak kejahatan yang menghancurkan martabat manusia. Bukan hanya merusakan fisik maupun psikologis korban, dan juga psikologis korban. Sehingga perkosaan bukan sebuah tindakan kejahatan biasa dan memerlukan kejelian dan keperkaan nurani untuk menghadapinya. Orang atau pihak yang dalam tugasnya menghadapi korban perkosaan, dalam hal ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, dituntut untuk mempunyai kepekaan dan kejelian tersebut. Adalah Erlinda, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai sekretaris, yang pada kesempatan acara televisi swasta membahas PP nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, telah memberikan pendapatnya bahwa para perempuan yang akan datang minta aborsi dengan alasan telah diperkosa sembari berekspresi dan tertawa-tawa. Untuk detailnya dapat dilihat dalam link YouTube. Perilaku dan sikap seperti yang didemonstrasikan oleh Erlinda ini kami anggap sangat tidak peka, tidak pantas, dan tidak terpuji. Bahkan tidak dibenarkan datang dari seorang yang mempunyai posisi dan jabatan yang disandangnya saat ini. Kami dari masyarakat peduli hak perempuan dan anak percaya bahwa menjadi sebuah kewajiban setiap komisioner atas sikap dan tindakan yang mengacu pada kemajuan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak korban, hak perempuan dan anak. Data Lembaga Kesehatan Dunia WHO pada tahun 2012 ada 750.000 sampai 1,5 juta perempuan melakukan aborsi. 20% dilakukan tidak aman dan ada sekitar 13% berakhir dengan kematian. Ini contoh bahwa tindakan aborsi yang tidak aman justru mengharuskan perempuan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Bukan sebuah keputusan yang mudah bagi perempuan, sehingga atas alasan apapun, sekretaris KPI atau siapapun tidak layak menertawakan para perempuan korban pemerkosaan dan kekerasan seksual yang akan melakukan aborsi secara aman. Untuk itu, kami yang tergabung dalam masyarakat peduli hak perempuan dan anak menuntut kepada saudari Erlinda MPD selaku sekretaris KPAI segera meminta maaf kepada publik atas pernyataan yang sama sekali tidak menunjukkan empati kepada perempuan korban perkosaan dan kekerasan seksual lainnya. Kepada lembaga KPAI, segera memberikan sanksi tegas kepada saudari Erlinda MPD atas tindakannya terkait dengan kapasitas dan kredibilitas sebagai lembaga sebagai institusi HAM, terutama bagi anak-anak yang ada di Indonesia yang masih kerap menjadi korban tindak kekerasan seksual termasuk juga pemerkosaan. KPAI perlu segera meninjau ulang SOP kebijakan untuk mengirim anggotanya berbicara di hadapan publik agar tidak memberikan kesan asal-asalan dan jauh dari kapabilitas, terutama permasalahan hak asasi manusia, hak perempuan, korban, dan anak-anak.